Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada motor VCR nih bro. Ini saya mau mereview motor VCR-nya Mas Irawan. Ini sudah pernah saya bahas video motor ini. Tentunya guys, ini motor pakai kapu V24 ini. Ini yang punya Mas bro, Irawan. Ini mau mereview knalpot barunya katanya nih bro. Asli Purbalingga. Ini knalpotnya nih. Ini asli Purbalingga tapi belum ada merknya. Tapi ini asli. Katanya ini custom. Khusus buat piece R. Standar porting. Karbunnya kan ini 24. Nih, ini karbunnya Mas. Yang dulu pernah di setting. Ya kita coba nyalain. Ya. Biar enggak penasaran langsung coba, guys. Langsung coba, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Merincing. Gimana rasanya Mas Bro? Jos. Wes, berarti ini knalpot custom yang bas. Ya. Tuh, bahannya ban stainless nih. Nanti dong, belum selesai ini. Belum bro, ini lagi ngerap yang nakot kan di set. Ini karbu yang ini cat baru loh. Oke, yang punya Mas Irawan restorasi habis sekitar 4 juta. Cis. Katanya yang punya ini restorasinya sampai 4 juta Mas Bro. Karburatornya juga mahal loh. Yang paling mahal itu ini nih. Knalpot speaker. Iya sama ini nih blok silinder juga diganti nih. Blok saya ganti pakai yang semi tapi. Ini belum koplingnya ini. Wah. Percaya enggak Bro, ini habis 4 juta. Ini orang ini loh yang punya ini loh. Motor habis 4 juta bro, percaya nggak? Nanti masukin aja ke komennya bro, menurut Mas bro ini berapa. Kita nanti akan melakukan tes wawancara eksklusif tentang motor ini. Tonton terus ya guys, kita lakukan wawancara sama orangnya. Halo guys, salam reng tang 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 tang. Ini motornya nih, sini motor R 2001 tahun 2001. Ini yang direstorasi apa aja Mas Bro? Di semuanya. Semuanya katanya. Semuanya. Dari mulai apa ini? Dari mulai kakinya. Ini kakinya nih. Ini cakramnya juga baru ya? Ya. Ini peleknya juga pakai Rossi. Tuh Rossi. Rossi Din. Terus karbunya juga ini pakai PE24. Ini karbunya ini. Ini mesin
baru di chat nih bro. Ini chat baru ini. Saya mau review pat-patnya dulu. Ini shockbreaker juga udah ganti. Ini merek apa ya? Nggak ada mereknya. Apa yang jelas ini mereknya merek Showa apa ya? Apa YSS? YSS palsu. A few moments later. Ini spek mesinnya mas bro. Ini pakai karbu P24. Untuk mesin saya sudah pernah bahas di video sebelumnya. Ini pakai blok semi porting. Semi sih, nggak porting tapi cuma semi. Dan ini juga saya pernah bahas ini yang tentang manifold ya. Banyak yang tanya ini manifoldnya belinya di mana. Saya juga nggak tahu ini yang punya ini. Tuh. Ini manifold beli di mana mas bro? Jakarta. Oh. Online. Online nih katanya nih. Kan pernah ada yang bahas nih. Ini manifold beli di mana? Ini katanya yang punya itu belinya di online. Bukalapak kalau nggak salah. Shopee apa ya? Ya. Shopee ya. Shopee. Sekitar berapa ini mas bro harganya? Harganya lumayan mahal loh bro, ini 500.000. Untuk manifold ini aslinya kan 28 nih, ini diganti yang 24. Soalnya ini kan P-nya P24. Ini banyak yang tanya ini cara masangnya gimana nih, ini caranya seperti ini nih. Ini manifoldnya 24, manifoldnya 28. Tapi saya ukur lagi sih guys, jadi jalur ini saya halusin lagi. Jadi ngukur sama 24-nya ini. Untuk mesin standar ini mesin 0. Soalnya blok yang dulu itu udah rusak, gagal kayaknya nih. Ini beli yang baru. Belinya sih di online juga. Di kalau nggak salah di apa itu ya? Di Jogja. Sekitar berapa dulu ya? Kira ya? 100.500 bro harganya, tapi udah bagus sih. Untuk nalpot nanti saya kasih tahu belinya di mana, nanti saya tanya sama yang punya itu. Pokoknya saya mau review semua ini dari semua komponennya. Ini cat anyar ya. Ini cat baru ngecat kemarin, udah 1 minggu kayaknya lo. Ini untuk catnya habis berapa nih mas bro? 800. Untuk menghasilkan cat sepertinya 800.000. Gile emang ya, buat modif aja pokoknya banyak. Nge-review nih, ada ninja nih. Wah, ada kakaknya itu. Oh, katanya nggak kalah itu namanya ninja yang lewat. Ini untuk knalpot. Ini knalpot custom ini. Ini sengaja pesan loh bro, jauh-jauh dari mana ini ya? Dari Purbalingga katanya nih. Ini rumahnya ada di Banyumas, Kerajik Barang, Gawen. Ini jauh-jauh beli cuma ini nih, pesen ini knalpot. Ini khusus buat Peace Air yang customer. Tapi ini udah lehernya udah cacingan tuh. Mending aja orangnya yang cacingan. Makasih ya, nanti kalau cacing. Ini nalpotnya ini semi cacing katanya nih. Tuh. Ini custom bro, tapi untuk diameter saya nggak tahu nih diameter berapa ya bro. Ini diameternya lumayan gede.
apalagi ya yang mau saya review? Kayaknya sudah loh, shockbreaker sudah, mesinnya sudah. Ini mesinnya nih, cakram juga udah. Sekarang kita coba suaranya kayak apa. Yuk coba blast bro. Nih yang punya mau nyobain. Boys, luar biasa. Nalpotnya bro, suaranya ngecring. Ini saya rap ini. Ini suaranya. Suaranya bro, suara mesinnya. Bro, kipirnya loh. Apa kita lihat guys. Mantul. Cukup bro. Cukup. Belum dipakai ini. Terus. Itulah bro tadi bro. Review tentang motor bis R. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata tutur kata. Mohon dimaafkan. Masih belajar ya bro. Iklan lewat. Ya terima kasih. Cukup sekian ya bro video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kritik atau saran ya monggo di komen kekurangannya. Dan tunggu video terbaru ini nih. Siapa tahu ada video terbaru buat besar ya saya nanti uploadin. Video anyar sudah kan anu mah nanti. Ini yang punya nih. Rencananya katanya mau ganti magnet kincil. Magnet kincil apa kincil itu lah. Kincil. Ya, mana dia set katanya. Biar mantap lebih. Ya, hut. Jadi tunggu saja ya Mas Bro video terbaru dari saya. Video ini nanti video PR yang mereview nanti mau ganti magnet. Entah kapan yang penting tunggu aja lah. Ya, terima kasih. Cukup sekian. Jangan lupa like dan komen serta subscribe. Semoga bermanfaat, menghibur. Salam. Salam patak. Salah di. Salam patak. Salah ya. Dua tak ini. Tak.
Salam bebek goreng duang teng 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 gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau jadi edit main gue. Sing ngomong asing ora anu gitu.